guys, welcome back to my channel. By the way, hari ini tanggal 7 Desember 2020, aku masak yang sederhana banget, yaitu sambal tempe kemangi. Enak banget, sedap banget, lezat. Pakai nasi anget-anget panas itu udah enak banget, mantep. Nah, ini so simple, yuk kita masak. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama tempe, ada tomat, terasi, cabai, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, kemudian ada gula merah, tumbar, garam, dan yang pasti daun kemangi. Pertama-tama aku siapin air, sedikit air, lalu aku tambahin garam, lalu ketumbar bubuk. Ini aku gunain untuk membumbui si tempenya sebelum digoreng, biar nanti rasanya tuh enak gitu loh teman-teman. Aku tambahin ketumbarnya lagi biar tambah sedap.
Nah, ini dia udah jadi hasilnya. Terus kalian bisa makan pakai nasi panas anget-anget gitu, enak. Yuk silakan dicoba, so simple, mudah. Dan jangan lupa seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa ikutin masakannya ya. Sampai jumpa di dapur-dapur selanjutnya. Bye-bye.